It's my life. Hai kawan-kawan, hari ini saya nak masak lauk makan tengah hari saya ya. Dan saya dah kembali ke Kuching. Ini ada bawang merah ya, halia sikit, sikit saja. Ini kunyit, ini lengkuas ya, sikit saja. Bawang putih, ada 5 ulas ya bawang putih ni. Ini nantilah saya tumbuk ni dulu. Doi, dah terbang dah tu. Inilah bahan yang saya tumbuk tadi ya. Dan apa yang saya nak masak hari ni? Tunggu dan lihat ya. Minyak dah panas ya. So, masukkan semua bahan tu ni. Ada bawang merah, bawang putih, halia, serai, kunyit, lengkuas ya. Biarkan ianya sampai naik bau dulu ya. So, tumis saya dah wangi ya. Masukkan sepuk kari. Kita tunggu sehingga rempah ni naik minyak ya. Masukkan sedikit garam. Sebab rasa ya. Dan ni ada perencah kari Maggi. Kari Maggi ya. Kadang saya makan Maggi tu saya tak letak perencah ya. Saya masukkan benda lain. Jadi saya akan masukkan saja. Sedap lah rasa kari ni. Rencah Maggi tu menjadikan kari ni lain level ya. Masukkan kepak ayam ya. Dalam peti sejuk saya hanya kepak ayam saja. Saya belum keluar lagi membeli makanan ya. Ini pun cukup lah, jadilah. So, ni bahan yang paling istimewa ya, iaitu rebung yang saya dapat semalam. Okey, masukkan sikit. Dan kita masukkan sedikit air.
So, saya akan renek ni sehingga ayam tersebut masak ya. Stay tuned. Dah mendidih ya. Dah lama dah mendidih ni. Biarkan ayam tu masak sepenuhnya ya. Masukkan santan sikit ya. Sikit saja. Rasa ya. Memang sedap. Biarkan sekejap ya. Biar tepung ni bermesra dengan santan tu dulu. Ini bolehlah diangkat ya. Okey, saya akan tutup api. Agak comot sikit ya. Ha, inilah dia. Okey. So, inilah saja lauk saya untuk hari ini ya. Satu lauk pun dah memadai untuk saya ya. Sangat sedap ni. Ha, perisa Maggi kari tu membuatkan kari ini jauh lebih sedap dari yang biasa ya. Okey, saya nak makan dulu. So, inilah saja perkongsian saya untuk hari ini ya. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang baru. Okey, bye. It's my life.